Hai Mom Friends, balik lagi nih ke channel Rumah Guguk Official. Balik lagi nih sama Kak Erna, udah lama ya kita gak ketemu. Kali ini kita mau bahas apa ya? Nah, kita punya anabul baru nih yang ready buat teman-teman adop. Pengen tahu jenisnya apa? Tetap terus pantengin Rumah Guguk Official ya. Yuk, ikutin. Ini doggy pertama nih. Halo. Ini doginya jenisnya San Bernard ya. Usianya baru 3 bulan. 3 bulan aja udah segede gini, lihat. Udah segede gini, apalagi nanti 6 bulan, setahun dan seterusnya ya. Nah, kalau yang ini dia jenisnya perempuan, cewek nih. Makanya dia cantik tuh. Lihat kamera. Cantik, aku cantik. Nah, kalau yang ini dia perbedaannya sama yang lain. Di bagian tengah kepalanya nih ada kayak item-item bulu itemnya ya. Tuh, di tengah kepalanya. Untuk badannya gemuk nih, kaki-kakinya juga. Nih. Nah, Po Friends, doggy San Bernard ini cocok banget buat kalian yang pengen punya doggy. Karena ini jenisnya dia doggy untuk dipelihara di rumah gitu. Dia nggak terlalu yang aktif banget, nggak terlalu yang diem banget, jadi bisa disesuaikan. Kalau misalnya kita ajak main nih, dia bisa aktif nih. Kalau emang kita nggak ajak main, dia biasanya tidur kebanyakan nih. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen punya doggy di rumah. Bernard bisa tumbuh hingga tinggi 30 inch atau 76,2 cm dan berat badan 180 pounds setara dengan 81,6 kilo. That's why kamu butuh rumah dengan ruangan berukuran besar jika ingin memelihara doggy ini. Nah, Po Friends, yang kedua, doggy kedua masih sama nih, San Bernard juga. Cuman bedanya kalau yang ini laki-laki. Nih, biasanya kalau laki-laki juga posturnya dia lebih gede ya. Nih, kalau yang tadi di tengahnya gitu ada itemnya, kalau yang ini enggak nih. Nih, pembedanya. Kalau sama dia lebih embul ya. Tuh. Ini laki-laki. Sama ya, kalau San Bernard kebanyakan dia ada warnanya ada putihnya, ada bagian putihnya. Warna hitam biasanya di telinganya sama coklat di badannya. Tubuh San Bernard yang besar memerlukan asupan nutrisi yang tak kalah besar, sehingga San Bernard butuh makan 5-6 cup dry food berkualitas tinggi yang dibagi menjadi 2-3 kali makan. Akibat doyan makan ini, San Bernard rentan obesitas. Oleh karena itu, pemilik harus menyeimbangkannya dengan mengajaknya berolahraga rutin. Nah, Po Friends, doggy yang ketiga masih sama nih San Bernard, cuman dia bedanya betina. Nih, betina kayak yang pertama, hampir mirip nih. Kalau tadi ada garis tengah, ada pembedanya ya. Jadi dari coklat, putih, rada hitam, putih, hitam. Kalau yang ini dari coklat ke sini, baru putih, baru coklat lagi. Nih, yang ini yang cewek nih. Sama dia endut juga. Halo, cehelo. Dia so sleepy ya, kayaknya karena sudah jam tidur siang, jadi ngantuk. Aku ngantuk. Guguk jenis San Bernard ini pernah ada di film berjudul Beethoven. Hayo, siapa yang udah pernah nonton? Nah, Po Friends, ini doggy yang keempat nih. Dia sama masih San Bernard, cuman dia dari yang lain dia paling gede karena dia cowok.
Nih, cowok. Pembedanya dia di bagian tengahnya putih bersih ya, nggak ada tanda-tanda kayak yang lain tadi. Nih, sama, hampir sama, cuman beda di bagian tengahnya aja. San Bernard senang tinggal di dalam rumah bersama keluarga yang mencintai mereka loh. Sifatnya yang sangat lembut, sabar, dan ramah membuatnya cocok dengan anak-anak. Meski begitu, doggy ini tidak terlalu playful dan lebih suka bermalas-malasan daripada bermain. Nah, Pop Friends ini yang terakhir nih. Kita ada sama San Bernard juga. Kalau yang ini dia betina nih. Kelihatan ya dari postur tubuhnya ke laki-laki sama perempuan. Biasanya kalau laki-laki dia lebih gede, lebih keker. Kalau perempuan nggak segede laki-laki. Biasanya gitu. Nah, untuk yang ini nih, lihat. Sama, hampir sama kayak teman-temannya yang tadi. Di bagian kepalanya ada garis, ada titik coklatnya di tengah kepalanya. Nah, Bernard berasal dari tempat beriklim dingin di pegunungan Alpen di Eropa. Oleh karena itu, doggy ini tidak tahan dengan suasana yang panas. Saat berada di bawah terik matahari, San Bernard akan mudah kelelahan dan lemas. Lebih baik pelihara San Bernard di dalam ruangan yang telah dipasangi pendingin sehingga mereka tidak akan tersiksa dengan udara yang panas. Nah, buat Paw Friends nih yang mau pelihara doggy besar sejenis San Bernard yang lainnya, lebih baiknya menyediakan halaman yang lumayan luas untuk dia main-main, karena kalau dia di dalam rumah terus bisa suntuk juga sih. Jadi sediain halaman buat dia lari-lari, main-main setiap pagi ataupun sore ya, jadi dia nggak bosen dan nggak stres. Nah, untuk perawatannya hampir sama sih sama doggy besar pada umumnya. Untuk paling disisir ya, lebih sering disisir agar nggak gimbal. Mandi 1 minggu 1 kali. Nah, untuk doggy besar disarankan untuk tambahan kalsium ya, biar tulangnya lebih kuat. Nah, biasanya kalau fungsi dari si kalsium sendiri biar tulangnya kuat ya, jadi bisa menopang berat badannya yang berat nih, jadi dia tetap gagah kokoh gitu ya, nggak ke bawah gitu karena berat badannya. Soalnya ini kecil aja udah endut nih, apalagi nanti besarnya kan. Nah, Paw Friends itu tadi 5 anabul San Bernard yang